Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Bertemu lagi di channel kami, Dokter Alam. Semoga teman-teman yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini Dokter Alam akan mau menginformasikan manfaat sayuran kecipir. Nah, teman-teman udah pasti tahu kan kalau ini sayuran kecipir. Nah, seperti itu. Kecipir memiliki fungsi nutrisi yang berlimpah sekaligus memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa dan tidak terbatas. Nah, selain buah, akar, dan bunganya memiliki bermanfaat untuk kesehatan teman-teman, sayuran ini merupakan sumber mineral dan vitamin yang signifikan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Apalagi teman-teman yang mempunyai peradangan akibat asam urat yang menyakitkan, segeralah mengkonsumsi sayuran kecipir ini untuk bisa mengatasinya. Bagaimana cara mengkonsumsi kecipir untuk kesehatan dan pengobatan alami? Yuk kita simak video ini sampai selesai. Tapi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman mengetahui video-video terbaru dari Dokter Alam. Nah, bagaimana manfaatnya dan cara mengkonsumsinya buah sayuran kecipir? Yang pertama, meningkatkan kekebalan tubuh. Sayur ini kaya vitamin C dan vitamin A. Mengkonsumsinya membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan dengan mendukung tubuh Anda memungkinkan infeksi dan penyakit. Nah, sayuran kecipir ini meningkatkan kekebalan tubuh ya teman-teman. Yang kedua, manfaat kedua, membantu penurunan berat badan. Yang terdapat di sayuran kecipir ini ada kacang tanah, ada biji dari sayuran kecipir. Nah, terdapat kalori dan kandungannya yang cukup banyak ya teman-teman. Yang ketiga, bagus bagi ibu hamil. Nah, ini bisa dikonsumsi untuk ibu hamil. Nah, seperti itu. Membantu mendukung persalinan saat ibu hamil dan cabang bayinya juga sehat ya teman-teman. Segera konsumsi sayuran kecipir ini. Yang keempat, mengurangi peradangan. Nah, ini juga banyak kacang besar mangan dalam membantu mengurangi peradangan. Nah, di sini sayuran kecipir di sini juga banyak kacang dan mangan untuk mengurangi peradangan ya teman-teman. Yang kelima, meningkatkan kesehatan mata. Kandungan yang ada di sayuran kecipir ini mencegah terkaitnya penglihatan. Nah, seperti itu. Dan yang keenam, mencegah diabetes. Jadi sayuran kecipir ini juga mengungkapkan bahwa campuran vitamin D dan kalsium bekerja sama untuk mencegah timbulnya diabetes. Nah, ini. Jadi, teman-teman yang mau mengatasi diabetes, mencegah diabetes dan meningkatkan kesehatan mata, mengurangi peradangan, bagus untuk ibu hamil, membantu penurunan berat badan, meningkatkan kekebalan tubuh, segeralah konsumsi sayuran kecipir ini. Mudah sekali ya teman-teman, kita bisa buat untuk konsumsi dengan pada saat berbarengan sama nasi ya teman-teman, dibuat lalapan juga bisa. Nah, seperti itu cara mengkonsumsinya yang sederhana. Semoga bermanfaat dengan video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi